Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa bagi anda untuk subscribe ke channel saya, dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi hari ini saya nak ingatkan kepada anda semua berkenaan dengan tarikh untuk pembayaran bagi pengeluaran khas KWSP, yang mana tarikh untuk pengeluaran khas ini telah pun dinyatakan oleh KWSP, telah pun diumumkan pada oleh KWSP bahawa ianya akan mula dibayar bermula pada 20 April 2022. Bermula pada 20 April yang pertama maksudnya adalah tidak ada pembayaran awal, dan yang kedua ianya adalah secara berperingkat. Jadi itu maksud bagi perkataan bermula pada 20 April. Jadi ada banyak perkongsian yang menyatakan pembayaran akan dilakukan pada 15 April. Ada yang kata dengan khabar ini akan dibayar pada 18 April. Ianya semua boleh saya katakan dengan pastinya di sini bukanlah tarikh pembayaran yang sebenarnya, kerana pihak KWSP selepas daripada pengeluaran air sinar pada bulan 4, KWSP telah pun menyelaraskan pembayaran untuk sebarang pengeluaran dalam tempoh pandemik COVID-19, yang mana semua pengeluaran akan dibayar pada awal bulan pada waktu itu, dan juga selepas pada waktu itu tidak ada sebarang perubahan dalam tempoh pembayaran. Jadi untuk kali ini bagi pengeluaran khas akan dibayar pada 20 April, dan juga sangat-sangat diyakini bahawa tidak akan dibayar lebih awal. Dia tak sama macam BPR. BPR, BSN sendiri yang ambil inisiatif untuk membayar lebih awal bagi membolehkan urusan pembayaran pada tarikh rasmi itu berjalan dengan lebih lancar untuk mereka yang menggunakan akaun-akaun bank lain. Tetapi berbeza dengan isu KWSP, setakat ini KWSP tidak pernah lagi membuat sebarang pembayaran awal. Tambahan lagi ianya adalah melibatkan partner bank mereka, RHB Bank. Itu adalah entiti yang berbeza yang kita tidak boleh bandingkan dengan bank simpanan nasional, yang mana biasanya ini adalah milik kerajaan. RHB ini dia lain, dia ada subsidiary dia yang lain. Jadi tarikh itu insyaAllah akan kekal. Kalau anda berpegang kepada tarikh-tarikh yang dispekulasikan 15 April, 18 April, itu akan menimbulkan rasa tidak tenang dan rasa tidak senang di dalam hati anda. Sebab tu nanti lepas 15 bulan akan ada yang marah, maki hamun dan sebagainya. Lepas 18 bulan ataupun pada 18 bulan, tunggu sampai petang duit tak masuk, akan ada yang marah, maki hamun dan juga sebagainya, kerana telah terang-terang dinyatakan tarikh pembayaran akan bermula pada 20 April tahun 2022. Anda di luar sana yang suka berspekulasi, hentikan perkara ini, kerana perkongsian tersebut adalah satu perkongsian yang tidak sihat, dan bagi mereka yang mudah terpengaruh ataupun cepat percaya kepada sebarang berita dan sebagainya, jangan bimbang. Kita ada sumber yang resmi daripada pihak KWSP sendiri. Kita boleh lihat di dalam laman Facebook pihak KWSP, jika ada sebarang perubahan, sudah tentu pihak KWSP akan membuat pengumuman. Malah jika ada sebarang perubahan, saya juga akan memaklumkan anda semua. Kita tidak akan berdasarkan kepada spekulasi ataupun khabar-khabar angin dalam perkongsian maklumat kepada anda semua. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan dan nak tekankan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. Itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.